Pagi hari yang sangat sunyi di kota Wakefield setelah berita buruk yang sangat melukai tim lokal kesayangan mereka untuk tidak bisa mereka saksikan secara langsung lagi. Rebranding Wakefield tahun ini mengharuskan Wakefield digabungkan dengan klub dari kota lain maupun provinsi lain. Salah satu pemain bintang mereka, Jay Evans ini, dia sangat khawatir dengan karir dia sebagai pemain sepak bola, tapi dia juga sudah kepikiran masa depan dia untuk menjadi pelatih. Tapi dia masih kepikiran juga untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk melanjutkan karir dia menjadi pemain sepak bola. Dan pada pagi hari ini, dia harus mendatangkan press conference perpisahan di training center Wakefield Town yang sebelumnya akan resmi ditutup juga. Tapi ini akan menjadi perpisahan yang mungkin pahit buat sang pemain bintang Wakefield Town ini. Karena Wakefield Town ini merupakan tim yang membesarkan nama Jay Evans, dan juga dia memang mungkin menyatakan Wakefield Town adalah rumah dia di sini gitu. Dimana dia mengalami momen-momen penting mungkin dalam kehidupan dia sebagai pemain sepak bola. Seperti ya Wakefield promosi berturut-turut untuk mencapai Premier League dan juga memenangkan treble winners serta juga UCL pertama buat mereka, dan trofi terakhir yang akan menjadi kado untuk mengenang Wakefield Town di dunia sepak bola. Dan ya, Jay Evans juga sudah kepikiran untuk memutuskan, okay, ini dia waktunya saya meninggalkan tim ini dengan perpisahan yang mungkin bisa dibilang terhormat ini. Dan itu dia mungkin adalah visit terakhir Jay Evans di Wakefield Town Training Center. Setelah dia diskusikan juga bersama rekan setim dia, keluarga dia, apakah dia mendapatkan kesempatan kedua untuk berkarir sebagai pemain sepak bola? Apakah jawabannya benar atau tidak? Dan jawabannya betul, Jay Evans masih kasih kesempatan kedua untuk berkarir menjadi pemain sepak bola. Dan ya, dia langsung menandatangani kontrak untuk Inter Miami CF, dan ini merupakan momen yang sangat penting juga buat penggemar MLS, terutama Inter Miami CF, dan dia langsung diperkenalkan juga di Miami pada pagi hari itu. Dan dia terlihat sangat bangga juga gitu dengan Inter Miami CF, apalagi dengan Inter Miami CF yang udah dibantu sama David Beckham juga dia untuk bergabung di sini dengan kumpulan pemain-pemain bintang. Jadi dia sudah tidak sabar lagi juga untuk langsung berlatih dan juga bermain untuk Inter Miami CF ini. Dan ini dia, welcome to Inter Miami CF, Jay Evans. Dan ini dia, keesokan harinya Jay Evans sudah tidak sabar lagi untuk training bersama Inter Miami CF dan juga ya kenalan dengan rekan-rekan setim mereka. Jay Evans merupakan salah satu pemain bintang di Inter Miami CF bersama juga Gonzalo Higuain, the big man himself, yang akan menjadi duet buat dia di sepanjang musim MLS. Ada legend Salford juga, Rodolfo Pizarro, Federico Higuain, kakak Higuain, dan juga ada Blaise Matuidi yang merupakan kapten dari Inter Miami CF, dan juga beberapa pemain lain yang merupakan cukup penting juga buat Inter Miami CF. Dan ya, ini dia langsung melakukan training untuk mengasah chemistry dia bersama rekan setim dia, apalagi dengan tandem striker dia, Gonzalo Higuain, yang mungkin akan dijadikan partner juga sepanjang musim di MLS ini. Kita nggak tahu nih, Jay Evans bakal bertahan lama di MLS atau tidak. Apakah dia masih langsung lanjut di MLS atau mungkin mencari liga luar lain untuk bermain di klub besar. Mungkin perjalanan Jay Evans untuk menjadi pemain sepak bola cukup panjang juga. Dan ya, ini dia, chemistry dia udah lumayan keasah juga untuk bisa bermain dengan beberapa pemain bintang Inter Miami CF dan juga beberapa bintang MLS. Dan well, setelah dia datang di Inter Miami ini, tidak langsung kemudian dia mungkin masih kepikiran juga untuk bermain di timnas. Tapi buat sekarang fokus dulu ke Inter Miami, dan Inter Miami juga langsung bermain di turnamen pramusim Rakuten Cup di Korea Selatan. Dan kita langsung ketemu sama Sangju Sangmu yang merupakan tim, kalau nggak salah ini tim tentara berasal dari Korea juga. Dan ini langsung menjadi debut buat Jay Evans bersama Inter Miami. Langsung bertemu dengan Sangju Sangmu yang mungkin banyak banget pemain yang merupakan tentara juga gitu. Karena emang Sangju Sangmu merupakan kayak tim TNI lah kalau di Korea itu. Nah, oke, ini dia. Kita langsung melihat Higuain sini. Oper ke Rodolfo Pizarro, dan Jay Evans itu kosong. Jay Evans shooting dan masih keblok
oleh kiper Sangju Sangmu. What a save. Dan ya ini gue menggunakan format baru juga karena biar lebih nggak bosen dan juga agak sedikit eksperimen juga gitu. Dan lihat di sini, Jay Evans oper Higuain dan itu dia first assist buat Jay Evans dengan partner striker dia juga di Inter Miami CF. Dan itu luar biasa sekali buat oper-operannya di situ. Karena mungkin udah cukup yakin juga Jay Evans mungkin punya confidence kalau bisa Inter Miami merupakan tim yang teamwork tuh penting gitu. Teamwork dan juga mungkin possession tuh penting buat dia. Jadi semoga aja dia bisa semakin nyaman juga bersama Inter Miami di sini. Karena ya dia udah punya jaminan juga bersama David Beckham gitu. Dan oke. Itu kiper blunder dan oh my god, itu masih bisa ke-save sama kipernya. Itu gua enggak tahu gimana kiper itu masih bisa ke-save padahal ya tadi kayak pantul kaki Jay Evans dan itu ketepis gitu. Oke, dan itu aneh sekali. Dan Jay Evans sudah mencari Morgan di sini. Oke, Morgan mencari pemain untuk di cross dan tapi ada Jay Evans dan 2-0 buat Inter Miami. Ya bisa dibilang Inter Miami cukup mendominasi dan itu selebrasi khas dari Jay Evans juga yang mirip oleh Dimitri Payet punya Marseille atau ya itu selebrasi Dimitri Payet pasti zaman West Ham sih. But yeah, what a goal. Dan itu dia 2-0 buat Inter Miami. Sepertinya pertandingan ini akan jatuh semakin mudah juga buat Inter Miami CF yang sudah mendominasi Sangju Sangmu ini dari babak pertama. Well done, man. Itu dia gol pertama dan asis pertama buat Jay Evans bersama Inter Miami CF. Let's go. Dan oke, Sangju Sangmu menyerang dan oh my god. Oke. Itu terjadi kontak dan tidak sama sekali terjadi pelanggaran atau penalti juga di situ. Sebenarnya itu tackle yang cukup keras juga dari pemain Sangju Sangmu atau Inter Miami CF. Dan oke, Higuain menyerang di sini bersama Jay Evans. Masih Jay Evans ini dikurung langsung oleh back Sangju Sangmu. Oke, mencari Shea dan Pizarro di situ. 3-0 buat Inter Miami. Gila, luar biasa sekali. Dan itu juga pergerakan tuh dimulai dari Jay Evans. Dan itu dia, chemistry dia udah mulai keasah banget. Dan dia emang cepet banget buat adaptasi gitu dengan tim baru dia di sini. Dan ya, dia langsung diganti juga karena mungkin udah lelah dan itu dia full time 3-0. Next, kita lawan MacArthur FC. Jay Evans tidak bisa main, jadi harus kita quick sim. Apakah kita menang? MacArthur FC ini ada benyatnya Athletic Bilbao loh. Dan oke, kita menang 0-2. Lanjut, untuk melawan Shimizu S-Pulse, sorry. Dia tim asal Jepang. Dan, cuma dapat draw. Ya wajar, Jay Evans gak main juga di sini. Mungkin disiapin buat semifinal atau mungkin final. Dan jawaban betul. Dan di sini Jay Evans langsung bermain juga untuk lawan Daegu FC. Mungkin udah disiapin juga sih. Jadi buat final, oke, Jay Evans lu harus main di sini kata pelatihnya. Dan ini dia lawan Daegu FC, kita kembali main di Suwon lawan mereka di sini. Dan next ada Shimizu S-Pulse melawan Incheon United, yaitu dari grup sebelah juga. Dan ini dia kick off kita mulai. Dimulai dari Jay Evans di sini. Dan Inter Miami langsung melakukan oper-operan. Tapi langsung menyerang di situ dari Inter Miami. Oke, operan luar biasa itu dari Jay Evans. Oper lagi ke situ. Dan Higuain masih gagal. Itu shootingannya keblok oleh backnya. Costa mencari Evans. Evans kayak enak tuh buat oper ke Higuain. Oh, di crossing dan oh my god. 1-0 gitu dia. Gue kira gak bakal masuk lah itu dari Higuain. Dan itu dia. Gila sekali partner strikernya Jay Evans itu. Ya, mungkin udah gak harus dikhawatirkan lagi gitu. Gonzalo Higuain, man. Mantan pemain Real Madrid. Mantan pemain Napoli. Mantan pemain Juventus gitu. Dan udah bisa dibilang ya kalau lu udah one on one, first time shot aja udah yakin pasti masuk gitu. Oke, ini Jay Evans sudah menyerang. Oke, masih kembali Jay Evans dan kayak langsung shooting aja. 2-0 buat Inter Miami dan itu langsung menjadi gol kedua buat Jay Evans bersama Inter Miami. Sebenarnya ya kalau buat pramusim kan kalau gol bisa dibilang kehitung sih kalau di FIFA, tapi kan kalau dunia sih enggak. Karena biasanya kalau statistik sih kehitung sih di akhir musim tuh buat gol. Biasanya kalau di FIFA tuh. Tapi itu dia 2-0 secara langsung buat Inter Miami. Sepertinya ya Inter Miami kayaknya mainnya bakal lebih ngegas lagi kayak kalau buat ke Daegu FC. Beda banget sama pas tadi lawan Sangju Sangmu yang kita alamin. Press dari Jay Evans dan oh my god, tackle yang luar biasa dari Acosta. Counter attack dimulai. Higuain di sini langsung mencari partner strikernya Jay Evans. Oke, sebenarnya Jay Evans yang dia tuh sebagai mesin buat
mesin gol mereka atau mungkin mesin penggerak ya counter attack juga gitu. Karena kan Jay Evans punya speed, punya vision, dan itu dia 3-0 buat Inter Miami, counter attack yang luar biasa juga gitu. Karena Jay Evans merupakan sebagai kondektur juga sih, bukan mesin tapi kondektur sih buat Inter Miami ya. Dan oh my god, itu masih gagal placing shot dari Evans. Dan Higuain sini, cara Evans. Oh, itu offset sih. Enggak dong. 4-0 itu dia. Gila, gue kira offside itu. Tapi pas gue coba asal shooting aja kan. Dan well, ternyata malah menjadi brace buat Jay Evans itu. Tuh, itu batas sama backnya sih nempel banget sih. Tapi gue kira offside dulu dari sini. Oke, second half dimulai. Disini langsung cari Higuain. Higuain terlihat sendiri di sini. Tapi Jay Evans berusaha. Oh, bola dipantulin oleh backnya. Apa yang terjadi di sini? Oh, apa ini? Evans coba shooting. Oh my god, itu sebenarnya ada input delay dulu sih. Dimana gue disitu udah mencet tombol shooting. Tapi kalau bisa itu gak masuk, kocak sih. But at least Jay Evans sudah mencetak hat-trick pertama buat Inter Miami. CF sini. Ya, mungkin gue pengen tahu juga feedback kalian mengenai format baru ini. Karena ya format seterusnya gue post komentari dan pertandingan bakal banyak yang dipotong-potong kayak gini gitu. Jadi cuman highlights golnya doang. Karena biar lebih ya gak terlalu bosan juga. Dan itu dia quadrick buat Jay Evans, 6-0 buat Inter Miami. Ya sepertinya di sini kayaknya mending gue ganti dulu aja deh Jay Evans. Karena biar gak rakus gol juga. Jadi biar tinggal dia hemat stamina di final Rakuten Cup ini. Kita gak tahu lawannya Shimizu S-Pulse atau Incheon United. Dan ini dia langsung diganti. Karena ya dia udah menjadi kondektur Inter Miami di pertandingan ini gitu. Yang seharusnya Matuidi atau Rodolfo Pizarro, tapi lebih tepatnya malah Jay Evans gitu. Yang menjadi penggerak tim ini gitu. Dan itu sangat mungkin bisa dibayang juga di MLS terjadi atau tidak gitu. Tapi well, kita memberikan gol gratis juga ke Daegu FC dan itu dia 6-1. Dan full time whistle, Jay Evans tampil sangat luar biasa di sini. Dan wah gila, chemistry-nya emang udah keasah banget. Adaptasi dia cepet gitu. Dan final Rakuten Cup kita akan bertemu dengan Incheon United. Dan itu dia Jay Evans mendapatkan match ball dengan 4 gol yang dia cetak di situ. Dan itu sangat luar biasa sekali karena mungkin rekan setimnya juga yakin gitu. Oh, ini Jay Evans gitu. Dia pemain terbaik di Wakefield dan juga di dunia gitu. Ya udah kita ngalah aja gitu. Udah kayak Ronaldo di tim ini gitu. Kayak gitu aja. Atau mungkin kayak Messi lah gitu. Jadi well, ini dia lawan Incheon United final Rakuten Cup. Dimana di sini main salju nih. Ya, kita di sini akan langsung mengangkat piala kalau misalnya kita menang, tapi kita lihat aja nanti. Karena mungkin Incheon United juga dia kelihatannya wow, sampai bisa ngegas juga tuh lawan Shimizu S-Pulse. Bisa menang 4-1. Jadi mungkin perlu kita bayain striker mereka juga tuh yang katanya tadi mencetak 2 gol. Tapi well, ini dia. Kita langsung mulai kick off di Incheon untuk lawan Incheon United di final Rakuten Cup. Oke, oper-operan luar biasa gitu. Oke, Wakefield masih mempertahankan possession dan itu blunder dari Incheon United. Dan oh, itu harusnya bisa gue oper dulu. Itu soalnya Higuain agak kebuka di situ. Jadi agak memaksa juga. Ya, tadi blunder dilakukan oleh back Incheon karena mungkin terlalu pressing juga. Dan Jay Evans itu ya tinggal gue cek aja backnya. Oke, mencari Morgan. Morgan melakukan crossing dan Jay Evans 1-0 buat Inter Miami CF. Luar biasa itu golnya. Gol volley juga. Dan ini merupakan salah satu gol yang terjadi di pertandingan ini. Tapi itu gol yang sangat penting juga buat Inter Miami CF untuk menentukan kemenangan juga. Dan oke, Jay Evans kembali buat menyerang sini. Sebenarnya banyak chance juga, tapi well, itu Rodolfo Pizarro harusnya bisa 2-0 atau mungkin tadi Jay Evans harusnya sudah bisa brace. Tapi ya itu dia full time whistle dan skor akhir menjadi 0-1 doang. Ya, pertandingan cukup boring, makanya highlights cuma segitu. Tapi ya worth it sih. Gol dari Jay Evans itu gol yang cukup penting gitu. Meskipun itu di menit-menit awal gitu. Dan kita langsung mengangkat piala pramusim Rakuten Cup ini gitu. Yang gua agak cukup aneh sih Rakuten Cup kok mainnya di Korea gitu. Harusnya kan Jepang gitu kan. Tapi well, it is what it is. Ini dia trofi pertama buat Inter Miami CF dan trofi pertama Jay Evans bersama Inter Miami. Luar biasa. Well, ya sebenarnya seperti yang kita lihat juga, dia di pramusim tampil luar biasa, betul. Kemudian chemistry dia bersama tim emang sudah keasah banget. Apalagi dia emang
player yang cepat adaptasi juga gitu. Makanya ya gue harap juga MLS merupakan rumah yang tepat buat Jay Evans gitu. Dan kita lihat di sini ada deadline day dan Inter Miami membeli pemain baru namanya Ismael. Seharga 2 juta di situ. Gue enggak tahu dia bagus atau enggak, tapi ya di situ Inter Miami menjual 2 back penting. Acosta sebenarnya bisa back sama CDM. Gonzalo Pires yang merupakan center back krusial kita gitu. Dan dijual itu sama pelatihnya. Ada apa dengan pelatih Inter Miami? Dan ini dia match day pertama. Kita langsung melawan LAFC. Dan highlightsnya, Jay Evans mencetak 5 gol di 3 pertandingan sebelumnya. Nice. Oke, ini dia match day pertama MLS kita. Yang akan bermain di LA. Bank of California Stadium. Well, ya, LAFC yang harus kita ketahui. Pemain mereka banyak yang penting juga seperti... ya, Carlos Vela, legend Arsenal. Kemudian Diego Rossi juga, yang merupakan penggawa timnas Uruguay. Tandemnya Luis Suarez juga. Dan, well, at least kita juga punya beberapa pemain bintang. Rolfo Pizarro, Higuain. Kemudian juga Blaise Matuidi. Dan tentunya juga Jay Evans. Oke, itu crossing luar biasa. Allegri masih mencari Rolfo Pizarro. Higuain. Evans kebuka di situ. Dan itu luar biasa. Itu padahal sebenarnya langsung bisa di shooting aja. Tapi Evans itu oke, kontrol bola dulu. Gue pengen lebih nyaman buat shooting bola. Dan bam, 1-0 buat Inter Miami. Dan itu sebenarnya iya sih. Teamwork Inter Miami udah bagus sih. Tapi emang kayak tergantung taktik mereka juga sih. Gimana enaknya taktik ini gitu. Makanya aja Evans bisa nyaman karena taktiknya cocok buat dia juga. Apalagi ya dia otomatis pasang striker gitu. Bukan CAM, bukan... winger juga, tapi langsung striker. Itu prioritas gitu. Oke, Pellegrini crossing dan Jay Evans. Luar biasa headingannya. 0-2 buat Inter Miami. Sebenarnya cukup mudah juga disitu. Karena backnya pada bermain terlalu pressing juga sih. Untuk ke Higuain, tapi mereka tidak terlalu fokus buat Jay Evans. Dan itu dia, gol kedua buat Jay Evans di MLS gitu. Padahal baru match day pertama. But itu dia, full time whistle. LA Galaxy makan kekalahan mereka. Dan skor 0-2. Semua gol dicetak oleh Jay Evans. Karena ya pada second half juga ternyata LAFC mainnya mereka part the bus. Terlalu defending banget gitu. Dan itu bikin penyerangan kita sulit juga buat ditebus. Ya ketebus ke kotak gawang mereka gitu. Dan match day kedua ini akan menjadi pertandingan terakhir di episode ini. Kita bakal main di Washington DC lawan DC United di Audi Field. Sebenarnya ya ini nama stadionnya agak typo, tapi ya whatever. Jay Evans menjadi pemain yang tetap difokuskan juga di pertandingan ini. Nice. Dan kita langsung lanjut juga di sini untuk kick off di Audi Field untuk lawan DC United. Oke, DC United langsung menyerang di sini. Mencari Kamara. Kamara merupakan striker yang cukup berbahaya sih. Dan good tackle di situ dari Rolfo Pizarro. Matuidi langsung cari Evans. Evans cari Higuain. Dan Evans langsung lari ke depan di situ. Dan mungkin langsung goal tap in kayaknya. Buat Matias Pellegrini. 0-1 buat Inter Miami. Sebenarnya itu counter attack-nya gila sih. Rodolfo Pizarro yang di situ menjadi ya pemain dari skenario penting ini gitu untuk melakukan counter attack. Dan di situ emang DC United juga mereka mainnya terlalu maju juga sih. Gua enggak tahu apakah mereka mainnya pressure on heavy touch, pass after position loss sama kayak kita, enggak tahu juga. Dan Jay Evans itu, oh my god. Oke, dia mencetak gol lagi dan 0-2 buat Inter Miami. Itu luar biasa sekali sih. Proses golnya juga cepat juga tuh. Dan apakah ini menjadi kemenangan mudah buat ya Inter Miami? Kita nggak tahu, tapi itu gol yang mungkin cukup cepat juga dari Jay Evans. Karena itu lihat, udah ditarik-tarik tuh, udah didorong-dorong sama backnya DC United. Dan gol ketiga buat dia di MLS. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa emang Jay Evans ini. Ya mungkin ya MLS udah tepat buat dia. Oke, Reina di sini. DC United menyerang. Itu. Ya, gua notice itu. Gua notice itu. Luis Robles ngapain deh? Tuh, dia mending diem di gawang sih. Gak usah maju-maju gitu. Dan Ola Kamara, sepertinya akan menjadi pesaing top scorernya buat Jay Evans nih, di MLS. Tapi gak tahu juga nih, Jay Evans ngejar top score atau enggak gitu. Karena mungkin, ini sangat berbahaya. Dan untung masih keblok situ. Dan terjadi corner kick. Ini bahaya sih DC United. Corner langsung.
Awas. Yah, kebobolan kan. Nah, itu dia. Dua sama. Pokoknya titik lemah kita tuh di back sih. Karena tadi kita udah menjual ya back penting kita, si Gonzalez Pires gitu. Gua enggak tahu pelatihnya udah melakukan kayak Ferrari di F1 gitu. Oh, oke, itu dia. Langsung 2-3 dari Inter Miami cetak oleh Morgan. Luar biasa sih itu. Asis dari Jay Evans juga. Dan untung kipernya di situ gampang ketipu sih. Dan full time whistle, itu dia pertandingan terakhir yang kita mainkan di episode ini. Dan Jay Evans sepertinya menjadi man of the match atau enggak si Kamara. Gua enggak tahu juga tuh. Tapi kayak Kamara karena dia udah mencetak 2 gol. Jay Evans cuman mencetak 2 assist. Kemungkinan ya olah Kamara yang jadi man of the match gitu. Ya sangat disayangkan tapi easy win buat Inter Miami. Yang akhir bisa comeback juga di tengah-tengah pertandingan karena ya di menit 50 ke atas dua-duanya malah main part the bus. Dan oke, okay, Jay Evans ini masih ada di peringkat kelima top scorer. Top scorer masih Joseph Martinez Atlanta United dan kita dikerumunin oleh para Kamara di situ. Ada Kay Kamara dan juga tadi ada Kamara yang lain nih. Gua lupa namanya. Dan ini trainingnya itu sebenarnya dapat B agak susah juga sih yang kita bola terobosan itu tuh. Terobosan lambung. Dan next kita bakal langsung ketemu sama LA Galaxy. Kemudian ada Houston Dynamo juga di US Open Cup. Dan mungkin di Mei juga banyak pertandingan penting. Jadi mungkin episode berikutnya akan gue kejar juga. But ya, gue harap kalian enjoy dengan episode pertama series Juryman ini. Gue pengen tahu feedback kalian mengenai format baru ini kayak gimana. Karena ya biar gak bosen juga. Biar gak banyak komentator yang mungkin gak banyak pentingnya juga kan. Tapi ya gue harap sih ya format ini bisa lebih kalian enjoy juga gitu. Dan mungkin thank you juga buat kalian yang para member masih bergabung di sini. Ya gue listin nama-nama kalian di akhir video ini. Mungkin next akan ada di awal video buat yang tier level tertentu. But anyway, mungkin gue akhirin dulu saja buat episode pertama Juryman ini. See you next video. Take care and goodbye.